Guys, ban kita ada masalah. Yuk kita cek ya. Ternyata ada baut nih guys. Yuk kita ke tempat tambal ban. Guys, ini kita baru jalan dan baru dapat angkanya. Jadi kalau melihat ini sih mau gak mau saya harus minggir dulu nih guys, walaupun gelap. Untung saya tadi gak di jalan besar ya. Saya mau ngisi dulu deh pakai alat yang kemarin kita cobain. Karena angkanya 22 itu ya, bahkan sebetulnya 30 aja, 31 ya. 30 aja nggak boleh sebetulnya jalan. Kita buka. Sip. Paksa kita ambil. Oke guys, udah kita bongkar. Kita colok dulu ya. Ke sini. Untung ada yang belakang ya. Jadi penting juga guys nih yang bagian belakang ini guys. Jadi kita nggak harus lewat depan. Mana hujan lagi nih. Ntar talinya kita panjangin dikit. Nah, ini dia. Posisi di atas. Oke guys, sudah saya isi sampai 44. Sengaja saya lewatin dari normalnya 42 ya, kalau full. Tuh, agak ngeri juga ngisinya di samping sungai guys. Tuh, di samping sungai. Nih, sungainya ada di sini, padahal di sebelah situ ya. Agak keputar dikit tampilannya di mobil. Yaudah, kita langsung jalan ya. Mudah-mudahan gak terlalu banyak berkurang. Oke guys, kita ke SPBU depan Elizabeth Abuba. Kita tambal ban di sini aja nih. Cabut tadi. Karena tadi 42, 44 dikurangin jadinya. Oke guys. Mudah-mudahan tahan. Rp20.000 itu tuh tarifnya guys. Ini garansi pak. Berapa lama bang? 7 hari 7 malam. Oh makasih bang ya. Satu minggu. Oke, jadi kalau nanti apa tuh garansinya gimana? Garansinya kalau bisa itu pak. Kesini lagi ya, diulang ya. Di outlet lain juga bisa pak. Tapi ini. Oke guys, ini angkanya sudah update lagi ya. Tadi udah kita bawa jalan sedikit. Jadi TPMS penting guys. Jadi kita bisa tahu kapan harus mampir tambal ban, kapan harus isi angin. Dan itu tire kitnya juga berguna ya guys ya. Kalau darurat-darurat kita bisa isi kayak tadi ya. Oke, gitu aja dulu ya video kita. Sekarang kita mau ke Jakarta. Sampai jumpa di video kita berikutnya.